Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Karena sesungguhnya orang-orang yang membencimu, mereka adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Jamaah hadirin, jamaah Idul Kurban rahimakumullah. Di antara tujuan utama daripada kurban adalah agar lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, baik ketika senang ataupun susah. Ketika dalam kelapangan ataupun kesempitan, tetap wajib kita berusaha bertakarruf, mendekatkan diri kepada Allah. Terlebih lagi, meskipun dalam kondisi PPKM yang sedang berlangsung 2 minggu, harus kita tetap meningkatkan kesabaran dan ketakwaan. Kesabaran dan ketakwaan merupakan nilai modal utama bagi kita dalam menghadapi cobaan. Di antara itu adalah juga dengan selalu istiqomah bertakwa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kisah Ibrahim menjadi ibrah bagi kita? Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, baginda Khalilullah Ibrahim alaihissalam meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak sudah diberi, ketika anak sedang lucu-lucunya, Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim untuk menyembelih ananda Ismail. Tapi karena dasar ketakwaan dan istiqomah melaksanakan perintah Allah, semua berbuah manis pada akhirnya. Allah telah berjanji bahwa siapapun orang-orang yang benar dalam ketakwaannya akan diberikan solusi atau jalan keluar dari segala kesusahan dan problematika kehidupan, termasuk juga kita hari ini dari virus dan wabah corona ini. Kesabaran perlu kita tingkatkan karena setiap ujian pasti akan berbuah kemuliaan jika disertai dengan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Zaid bin Arqam meriwayatkan sebuah hadis. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhihi al-adahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bi kulli sha'aratin hasanah. Qalu as-suffu ya Rasulullah? Qala bi kulli suffi, bi kulli sha'aratin min as-suffi hasanah. Rawahu Ibnu Majah. Ya Rasul, apa yang dinamakan dengan korban? Rasul menjawab, korban adalah melaksanakan sunnah-sunnah bapak kalian Nabi Ibrahim. Kemudian sahabat bertanya, apakah bagi kami sebuah kebaikan yang akan diperoleh jika melaksanakan sunnah tersebut?
Baginda Rasul menjawab, setiap lembar dari bulu hewan yang dikorbankan itu mengandung kebaikan. Sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan suf, bulu domba yang tebal ya Rasulullah? Baginda juga menjawab, setiap bulu dari suf juga mengandung kebaikan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di sisi Allah diterima, terutama terlebih lebih saudara kita yang tahun ini diberikan kesempatan untuk melaksanakan korban, mudah-mudahan menjadi asbab taqarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar dari segala permasalahan, diberikan kesehatan, umur yang barokah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.